Bagi umat Hindu, yajna merupakan salah satu bentuk persembahan atau pengorbanan yang dilakukan secara suci dan tulus ikhlas melalui media, sarana, upakara, dan lainnya. Ada lima yajna atau yang sering disebut pancayajna menjadi mediasi pelaksanaan bagi umat Hindu, yakni Dewa Yajna, bentuk persembahan yang ditujukan ke hadapan Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk manifestasinya sebagai Trimurti. Pitrayajna yaitu suatu persembahan atau korban suci yang ditujukan ke hadapan para roh-roh maupun leluhur. Resiyajna yakni suatu persembahan karya suci yang dilakukan kepada orang suci, resi, pinandita, dan lainnya berhubungan dengan pemimpin upacara. Manusayajna yakni pelaksanaan upakara yang ditujukan dalam mencapai kesempurnaan dalam kehidupan dan kesejahteraan manusia selama hidupnya. Sedangkan yajna terakhir yang tidak kalah penting dilakukan yakni Bhutayajna, suatu upakara suci yang ditujukan kepada Bhutakala atau kekuatan yang ada di alam bersifat negatif untuk dilebur ke arah positif. Pelaksanaan yajna ini sekaligus menjadi media bagi umat manusia untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, namun seiring dengan kemajuan zaman dan tingkat ekonomi masyarakat, kesadaran untuk beryajna kadangkala dilakukan berlebihan. Hal ini kadangkala menjadi sebuah pro kontra di antara masyarakat tingkat ekonomi yang berbeda. Sama halnya saat wabah virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia hingga menimbulkan korban jiwa di mana-mana. Selain ada pembatasan sosial, tentunya kondisi ini juga dibarengi dengan menurunkan tingkat ekonomi masyarakat karena lemahnya pertukaran ekonomi. Niki, kalau menurut Tiang, sebenarnya konsep-konsep dalam ajaran agama Hindu itu sudah ada 9 tingkatnya. Nistaning Nista, Madhyaning Nista, Utamaning Nista, Nistaning Madhya, Madhyaning Madhya, Utamaning Madhya, Nistaning Utama, Madhyaning Utama, Utamaning Utama. Kalau memang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, hanya mampu untuk Nistaning Nista, apa salahnya? Laksanakan dengan tulus ikhlas. Jangan melihat ke kiri kanan muka belakang. Sebab itu yajna itu ada anu cetusan persembahan dari hati nurani yang terdalam. Nah, inilah yang kadang-kadang kita melihat ke samping. Naang ngudiang nyidang ragosing, ngalih butang. Tahu-tahu akibatnya apa? Kita akan berpikir stres, menderita karena yajna dikatakan. Itu karena kesalahan masing-masing diri kita. Sebaiknya kalau bisa nistaning nista, seperti contoh tidak ada seperti contoh yang disebutkan dalam Bhagavad Gita, patram puspam palam toyam mebakyam, seperti kalau sudah ada bunga, buah dan sebagainya, itu diwujudkan sudah dalam bentuk canang, canang sari, ada bisi-biu, bisi tebu, bisi poros, itu termasuk persembahan. Sebab nikah merupakan uluning pejati. Nah, yang nyidang segedean mataskan pejati, itu termasuk persembahan yang tingkat nisto, tetapi lengkap.
Jika sudah memenuhi unsur sebagai suatu persembahan, itu sebenarnya yang nyidang atas gedean itu mengikuti dengan kemampuan kita. Yang jengwah atas memang eboh atau berano, apa salahnya utamanya utama harus lium banyak melibatkan masyarakat dan sebagainya, banyak upacaranya besar, banyak menghabiskan biaya dan sebagainya, masuk akal nih kan. Yang singelahnya mak gede kan istilahnya kayak orang dulu jinang dengan jadi din kan tidak mungkin. Sesuai dengan sanangan, artinya sesuai dengan betapa beban yang mampu kita buat, angkut dengan enteng, tenang. Adanya wabah corona atau COVID-19 mengharuskan kita untuk bisa membatasi aktivitas kehidupan di segala bidang, tidak terkecuali dalam hal upacarayannya. Karena mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga akhirnya dilakukan dengan melibatkan banyak orang dari berbagai tempat dan kalangan. Hal ini tentunya perlu diantisipasi sehingga pelaksanaan yadnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Menyiapkan kondisi ini tentunya harus dilakukan penyederhanaan tanpa mengurangi makna dari tujuan yadnya itu sendiri, yakni persembahan yang tulus ikhlas. Yang dengan berbagai macam pendewasaan, aneh kata umpama dalam menu soyadnya, wenten menurut wuku, menurut sase, tanggal pengeluang dan sebagainya, kita yang di saat hari baik dike wenten tersa wabah sapi niki, dan memang harus dilaksanakan seperti upacara pautuanan, gitu. Dados pautuanan sarang alit. Nista madya utama kang yang ngambil secara nista. Sehingga bisa terlaksana dengan baik dengan beberapa orang saja, yang penting ada banten, ada sane ngayin, ada sane ke upokarang, ada sane ngayam nganta muput aniko kan yang perlu yang ini tios-tiosan umpamane gong ampun yo pemangku utawi ane muput ngangon bajro kidung mantra itu sebagai sumbernya kidung. Entahlah Sruti, Jojor, utawi dengan Palo Wakionya, niko sampun termasuk kidung niko. Kenten, kalau bisa ikuti sesuai dengan saran-saran petunjuk-petunjuk yang membidangi, terutama dari pemerintah sebagai juru bicaranya, masalah kesehatan, kedokteran, dan sebagainya, sehingga kita tidak bingung menghadapi. Yadnya itu sebenarnya bukan berupa upokara saja, banyak mengikuti saran pemerintah itu merupakan yadnya juga. Ya yadnya, kemudian naknya kalau bisa upacara-upacara yang dilakukan sebaiknya kalau bisa dilaksanakan sesuai dengan tingkatan kemampuan nista madya utama, apalagi dengan adanya kasus wabah puniki sebaiknya disesuaikan dengan situasi, ambillah yang tingkat nista. Ya, tingkat nista, kemudian kita hendaknya sesuai dengan sarannya, jaga jarak dan sebagainya, bisa niko dengan bersedikit. Kalau sudah nista kan bisa kita ambil dengan bersedikit sehingga menyelamatkan yang lain, itu merupakan yadnya. Ya, merupakan yadnya, bukan geden-geden, hura-hura itu, enggak. Sehingga kita tenang, yadnya bisa berjalan, hubungan harmonis dengan Tuhan terjaga seperti apa yang disebutkan dalam Trihetta Karana. Sebenarnya banyak sekali di bidang yadnya ada sudah tentunya ada tingkatan nista madya utama, sudah petunjuk-petunjuk lontarnya banyak sekali sesungguhnya yang memberikan sehingga kita sesuaikan. Juga disesuaikan dengan situasi setempat.
Desa Kalupatranya. Tapi kalau Desa Kalupatranya yang mengharuskan, kita sesuaikan dengan logika, analisa. Kalau memang dalam tradisinya harus gede gitu Mbak Ani, pakai logika. Logikanya apa? Beskene situasi, begini situasi kondisi alam, jagat raya, kita jangan puuk, jangan istilahnya kita memurung, jangan kita menerobos, sehingga berakibat fatal. Sebab hukum Ruobineda itu, Ruobineda dua hal yang memang antagonis itu pasti berjalan. Sebab itu merupakan hukum. Jikalaupun pelaksanaan yadnya dari awal direncanakan dengan matang, terutama mengambil tingkatan utamaning utama, tentunya dalam situasi saat ini tidak memungkinkan. Karenanya perlu semacam ada solusi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi umat Hindu maupun tokoh agama, sehingga ada pedoman dan pencerahan yang didapatkan masyarakat. Misalnya melakukan upacara Guru Piduka dengan tujuan memohon ampunan atas janji yang telah diucapkan di awal perencanaan upacara yang tidak sesuai dikarenakan adanya wabah corona. Hal ini tidak hanya berlaku bagi pelaksanaan upacara di pura saja, namun juga di masing-masing tempat sembahyang keluarga. Yang ini iatnya sana sebut merencana niki lantas niki keni tese keberbahan jaga tersapu niki sebaiknya untuk menetralkan perasaan pikiran dan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa kita tidak sebagai penyebab penyebaran nanti kita aturan guru piduka. Wintan tu para serati uning ni ke sana yang kemargiang datang pemangku kemargiang sehingga dengan iraga aturan guru piduka ni ke sebagai perwujudan etika moral kita ya, dalam dalam tri kerangka tatwa etika ni ke ampun masuk ni ke dalam ajaran agama sehingga secara spiritual bahwa kita sudah mohon izin lunas pegampuro rengida betara bahwa upacara yang rencananya kita laksanakan akhirnya diundur sesuai dengan situasi dan kondisi dengan harapan dan doa semoga wabah yang mendunia puniki segera berlalu sehingga apa rencana yang kita inginkan yang kita sepakati Nabi Malik sudah secara spiritual kita sudah menyampaikan matur ing dewetara wenten terus puniki kan masalah yang sampun nirago wenten permakluman ngaturang bentuk piduka guru piduka kan sebaiknya kita sadari karena situasi menyebabkan tenyidang tenulian ego rago melaksanakan dengan bicara gede sudah tentu akan diterima. Kalau terjadi masalah malah tambah ruwet lagi. Lebih baik laksanakanlah sesuai dengan keikhlasan. Bukankah hiatnya itu merupakan napi adanya persembahan secara tulus ikhlas. Sebaiknya walaupun kecil kalau sudah tulus ikhlas tidak masalah. Seperti umpamanya andai kata upacara perkawinan. Kalau dilaksanakan wenten imbuan dan kenyataan wabah. Kalau tidak dilaksanakan, maaf, mungkin umpamanya kandung sudah terjadi dalam kandungan, seharusnya bisa dilaksanakan upacara dengan pobio kaolo. Yang penting disepakati oleh kedua belah pihak. Dan upacara selanjutnya bisa dilaksanakan berikutnya. Setelah wabah ini berlalu, kan jaros gede, kan. Cuma saja kita harus memaklumi. Sebenarnya yang menyebabkan kita ruwet beragama karena terus terang rasa ego kita. Harus kelihatan buah, harus kelihatan mewah, harus kelihatan gini, harus kelihatan itu. Yadnya itu sebenarnya secara pribadi adalah persembahan yang tulus ikhlas dari hati nurani yang terdalam.
kalau sudah berisi raja si kayaknya, ya jelas untuk panjang mewah kelihatan. Api malih imbuh teskan kendana piadane tamasi kayaknya paman untung. Nah, niki. Sebaiknya walaupun dengan cara satwikayanya itu dengan sederhana, tidak mengurangi makna, dengan unsur-unsur terpenuhi secara minimal, itu sudah termasuk. Berikan kesadaran masyarakat akan penyederhanaan pelaksanaan upacara tentunya diperlukan sebuah pemahaman secara periodik, baik dari pemerintah maupun lembaga resmi. Di sisi lain, semakin meningkatnya dan tingginya biaya hidup masyarakat yang dibarengi dengan persaingan yang semakin tinggi, mengharuskan masyarakat Bali harus bisa mengelola keuangannya, sehingga masyarakat Bali tidak bisa bersaing di bidang ekonomi dengan masyarakat pendatang. Tidak dapat dipungkiri saat ini, Bali masih bergantung dengan daerah lain dalam hal pemenuhan sarana upacara maupun kebutuhan pokok lainnya. Tidak seimbangnya antara kebutuhan dan ketersediaan sarana upacara di Bali, tidak seimbang sehingga Bali menjadi sangat bergantung sama daerah lainnya. Nah ini sebenarnya kalau wabah ini memang bencana, tetapi ada nilai positifnya kalau kita pandang. Sebaiknya renungkanlah ini untuk memulai melaksanakan yadnya yang sederhana, sebab besok kita masih memerlukan kehidupan-kehidupan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Jangan dihabiskan sekarang, laksanakan sesuai dengan ilmuwan, sehingga untuk selanjutnya penyederhanaan, apalagi sekarang bukti nyata alat-alat untuk yadnya itu, terutama upacara bandar itu sulit dicari. Kita masih mendatangkan dari luar. Hasil dari daerah Bali sendiri tidak mencukupi karena memang keadaan kita padat. Yadnya yang dilaksanakan beruntun, banyak jenisnya, maka dari itu lebih baik seperti saran Parisada, saran gubernur, saran pemerintah, sebaiknya dilaksanakan sesederhana mungkin, tetapi kuncinya adalah tulus ikhlas. Sebenarnya yang berhak memberikan itu kan lembaga dumun, yaitu Parisade. Parisade sudah sebenarnya memberikan berdasarkan petunjuk sastra, termasuk sulinge-sulinge yang menyebabkan ini kan itu tidak ikuti oleh petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Parisada, yang diberikan oleh sulinge-sulinge. Masyarakat karena terpaku, terdoktrin oleh Dresta. Nika yang menyebabkan mereka ragu-ragu. Dresta ragu kene, umpama mensen kene, kita umpama. Nah, sebenarnya, kalau sudah diikuti dengan petunjuk dari yang berwenang seperti sulinge, seperti Parisade atau lembaga yang lain, itu sebenarnya sudah termasuk pas dan tepat. Nah, mari kita maju beragama sedikit, jangan kita terkungkung dan ruwet dalam berpikiran beragama, apalagi kaum milenial yang sekarang ini kan ingin cepat, praktis, tidak mengurangi makna dan sebagainya, tetapi masih diselubungi oleh biar mewah, biar kelihatan wah gitu. Sebenarnya itu boleh-boleh saja kalau memang ada, terutama dari biaya, dan ada yang mengambilkan tiga unsur, ada biaya, ada pelaksana, dan ada yang akan mendukungnya itu. Selain menjaga kesehatan dan anjuran yang diberikan pemerintah, hal yang tidak kalah penting dilakukan adalah melalui persembahan yadnya. Seperti halnya karya pemayu jagat, pecaruan maupun lainnya yang dianjurkan oleh para tokoh agama. Hal ini patut diapresiasi dan dilakukan secara serentak. Begitu pula dengan ritual lainnya dengan tetap mengedepankan logika.
Hal ini juga sejalan dengan apa yang menjadi komitmen dari Gubernur Bali dengan visi misinya yakni Nangun Sat Kerti Loka Bali. Gubernur Bali dengan jelas telah menegaskan adat dan budaya Bali harus dijaga bersama-sama sehingga ke depannya budaya Bali tidak hilang sebagai dampak dari kemajuan zaman. Sekarang petunjuk-petunjuk seperti itu yang tidak ada pada sastra, hendaknya kita pikir secara logika dan analisa. Kalau logikanya masuk, apalah salahnya kita laksanakan. Analisanya masuk, logikanya masuk, apalagi ada sastranya. Itu alangkah baiknya. Itu yang mestinya kita laksanakan. Tentunya ada nista madya utama. Tidak sewakukan keharusan harus besar, tidak. Sebenarnya, jangan kita menyiksa diri dalam beragama sehingga tidak ada ketakutan. Tuhan tidak minta kita harus berbuat yang besar. Itu yatnya itu kan ungkapan dari hati nurani atas anugerah yang widi, itu saja. Kalau kita mampu secara besar kita melaksanakan yang kecil, itu mirat dana namanya. Itu mengelabui anugerah Tuhan. Kalau kita tidak mampu melaksanakan yang besar, itu namanya merkak. Itu terlalu sombong itu namanya. Nah, maka dari itu sesuaikan dengan kemampuan, itu petunjuknya sudah pas. Sehingga tidak perlu kita bingung beragama, tidak perlu kita susah dalam agama. Pelaksana agama itu ada bermacam-macam. Bisa kita dengan hati nurani, dengan membakti hanya dengan sekuntum bunga. Bisa kita dengan memuja Trisandya atau dengan ucapkan puja-puja yang sesuai dengan situasi dan kondisi di rumah. Bisa pula dengan nyanyian-nyanyian seperti Kekawin, Macepat, Mekidung Rare. Yang penting inti sarinya ada unsur-unsur kebaikan, pendidikan. Itu semua macam-macam ada sebenarnya pelaksanaan agama. Cuma saja kita kadang-kadang karena keterbatasan pengetahuan dikira Banten gede itu aja yang harus dekat, bukan. Sebenarnya yang menurut tiang imuan-imuan itu sekarang pilih-pilih. Sebab kadang-kadang ada yang menghimbau bukan bidangnya. Ada yang komentar dengan nyinyir. Itu sebenarnya jangan dihiraukan. Ikuti saja imuan yang resmi, yang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari itu sebenarnya imuan-imuan yang itu kalau sudah sesuai dengan bidang yang dan tugas yang memberikan imbuan, itu kita ikuti, niscaya itu akan berhasil positif. Maka dari itu kita istilahnya jangan ngelambuk, jangan kita memurung. De irago yang napi ada ane ngangwang kita, sebab ini kepentingan bersama kan ya, satu dua. Jadi pemerintah dan unsur terkait dalam kesehatan itu kan untuk menyelamatkan kita semua yang melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya. Lebih baik itu kita ikuti himuan itu. Nah, walaupun banyak sekarang ada umpamanya berasal dari mimpi, puisi, dan sebagainya, itu boleh-boleh saja kita ikuti. Kalau kita mampu, yang tetan kengkian sesungguhnya. Jangan kita takut. Yang sesuai dengan instruksi gubernur, sudah tentunya mendapat lisensi juga dari Parisade, itu sebenarnya sudah disesuaikan. Tapi sampai unsur tingkat terbawah, masih belum mengerti masyarakat. Belum mengerti, belum memahami tujuan daripada gubernur menyampaikan demikian. Sebaiknya masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat kita ajak bersama-sama berikan contoh, terutama bagi tokoh-tokoh yang ditokohkan. Itu memulainya, sehingga bisa diikuti. Penyederhanaan pelaksanaan yadnya ini
bukan saja perlu dilakukan saat wabah corona melanda, namun juga perlu diterapkan ke depannya. Karena bagaimanapun, dengan daya tuntutan hidup semakin tinggi, diperlukan sebuah kebijakan, pengaturan keuangan, kehidupan sehingga antara swadharmaning dharma dan agama dapat berjalan bersama-sama. Hal ini bukan berarti mengurangi makna dari upacara itu sendiri, namun tetap pada tujuan yadnya yakni persembahan atau pengorbanan yang suci dan tulus ikhlas, tentunya disesuaikan dengan kemampuan.